Tumpuan kita terarah ke pintu pelepas. Sedia. Itu dia pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya terlambat Hong Kong Dream di sana. Sementara itu ketika ini berada di hadapan Putih Junior diikuti oleh Paul Rebo Frenchies. Sementara itu mengejar Brown Eagle di tempat yang ketiga. Di tempat yang keempat Water Frenchies. Kita masih menantikan Good Income masih lagi berada di tengah-tengah di sana. Di samping ketika ini Gold Dream kekal berkedudukan di tempat yang kedua terakhir. 600 meter mereka berlari. Putih Junior terus berada di hadapan. Sementara itu Brown Eagle ketika ini di tempat yang kedua. Lily Express di sebelah luar ketika ini di tempat yang ke Good Income ketika ini di sebelah luar. 450 meter bagi menamatkan perlombaan ini. Good Income ataupun ketika ini Forever Frenchies bersaing sahaja di samping Putih Junior. Ketika ini kita sedang berada di hadapan 100 meter bagi menamatkan perlombaan ini. Putih Junior kekal berada di hadapan. Sementara itu mengejar di tempat yang kedua Water Frenchies. Apakah Water Frenchies akan memenangi perlombaan ini? Water Frenchies, Water Frenchies, Water Frenchies memenangi perlombaan ini. Sementara di tempat yang kedua Forever Frenchies, kuda yang keenam ini Brown Krista Kinabalu di tempat yang kedua. Sementara tempat ketiga Hong Kong Dream. Dan di tempat yang keempat Footage Junior. Kita nantikan ulang tayang ini semula. Di mana